unboxing lagi velg-velg terbaru dari HSR Wheel tentunya yang keren-keren banget. Dan maaf, nggak boleh emosi lagi puasa. Dan bukan cuma unboxing doang nih, gue kali ini juga akan giveaway dari HSR Wheel yang pasti keren-keren. Sama dulu. Nah, penasaran kan apa aja yang akan gue unboxing dan giveaway apa yang akan diberikan sama HSR Wheel? Kita lihat ini. Bawa siapa? Ya Allah. Ngadu kan? Ada apa ini? Baru banget ngadu. Terus. Mata. Gue baru banget, mata gue masih siwar. Makanya, jangan gue belum nunggu. Ada apa ini? Rame-rame begini. Ini dia, biasa. Gak jelas. Emang. Ngomong. Apa itu ngomong dong? Ngadu kan gue jelas. Ya, perempuan deh. Apa? Jangan nunjuk-nunjuk doang. Iya, enak aja. Siapa? Apa ini? Maksudnya velgnya jelek gitu. Oh, iya. Begini doang. Ah, ini mah standar. Lu kasih lihat dong velg gua kayak gimana. Coba Mr. ASR. Coba kita lihat. Ya lu ngapain bawa akar? Akar pohon. Nah, ini dia nih. Ini dia. Nih. Pohon terbaru. Oi. HSR Wheel. Jelas kerenan punya gua. Dia lihat, ini dia warnanya semi matte black. Udah gitu palangnya itu dia padat. Conclave bentuknya masuk ke dalam, dia keren. Ini juga conclave masuk ke dalam tapi berakar. Barat laki nih itu apa ya, ribet. Kalau kayak gini udah keren, simple. Nah, cakep nih. Justru nih ya, yang ribet-ribet kayak gini itu banyak yang demen. Oke. Wow. Ini walaupun susah dibersihin ya, tapi effortnya tuh harus ada. Tuh, gitu. Udah nyusahin kan? Kagak, tapi sebenarnya sebenarnya gampang. Kalau misalnya ini, kalau misalnya kayak gitu kan gampang. Yang gampang itu, gampang juga perginya. Tapi kalau hati, iya benar. Tapi kalau yang susah didapetin, susah dibersihin, itu effortnya tuh kan jauh lebih besar kan. Berarti susah juga melepasnya. Padahal lu pakai seminggu bosen, lu ganti. Kalau ini, lu setahun 2 tahun juga nggak dikawinin juga. Iya, masalah hati beda. Iya. Ini tuh lebih keren. Juga ada effect nih di dalam ini, bisa dilihat di dalam lipsnya ini lebih Mai, keren lagi. Mai, gua tanya, namanya roda muter nggak? Muter lah. Kalau roda muter berarti velgnya muter nggak? Muter. Orang lihat nggak itu dalamnya? Kagak kelihatan. Aksesorisnya orang pasti ya jauh lebih beda dari film-film lain. Gua kasih nih lama-lama aus. Gua kasih tahu sama lo, kalau misalnya nih orang nih lagi datang nih ya, orang ngeliat mobil lo lagi jalan dong, nggak lagi berhenti, bener nggak? Kalau orang di parkiran baru-baru ngeliat mobil, tek langsung masuk ke mall, ya nggak? Bener nggak tuh? Iya. Kalau misalnya ngeliat mobil di jalan, baru-baru ngeliat, lah item doang, be aja. Kalau ini kan beda, jadi itu semi matte gray. Nah, jadi kalau misalnya dibandingin sama mobil-mobil yang lain biasanya yang hitam-hitam doang, biasa gitu, be aja gitu. Semua pasti yang namanya velg tuh kebanyakannya warna hitam, makanya hitam lagi kayak mobil pas pampres. Jadi ya kalau begini mah kagak, beda. Terus ada akarnya begini, terus conclave juga. Ya walaupun emang susah dibersihin, tapi lah itulah seninya. Di mana itulah yang bikin lo intinya susah. Intinya susah dibersihin itu ada minusnya. Kalau ini lihat, ini enggak ada minus-minusnya. Dia tuh dia udah palanya panjang-panjang, gampang dibersihin, keren, simpel bentuknya. Bentar, bentar. Lagi satu PCD lagi. Udah. Bentar. Cakep udah. Gua itu enggak suka yang gampang. Oh, gitu. Kalau yang gampang-gampang gua suka bosan gitu loh. Jadi gua lebih suka tuh sama ngebersihin. Iya kan? Sama kan ngebersihin. Iya kan? Hah? Ya, gua sih, gue kalau yang gampang-gampang itu kayak gampang bosan gitu loh. Tapi apalagi yang gampang-gampang yang gampang-gampang nge-follow cewek, mau sama gampang-gampang follow deh, nge-like aja. Jadi gua juga males sih, ya kan? Mobil-mobil yang cocok buat velg HSR dari Shinjuku ini, Kak. Biasanya nih dia kerennya pakai Livina nih. Livina terbaru. Kak. Itu apaan? Livina kali. Livina. Livina kali. Kalau yang ini tuh ya, mobil-mobilnya tuh lebih berkelas. Apa? Innova. Iya, Innova ya lumayan lah ya daripada Avanza. Apa juga lu lihat Avanza lu nih ya, udah kayak laki tau enggak? Kanan dikit ada Avanza, kiri dikit ada Avanza gitu. Kenapa gue banyak bandingin sama laki? Karena emang laki itu sebenarnya banyak. Banyak, emang. Tapi yang cocok nggak ada.
tegak. Susah, susah. Mah tuh susah, makanya curhat dua cowok apa gimana nih? Sekalinya ada tuh banyak gaya gitu kan. Iya, ya makanya yang banyak gaya tuh sebenarnya tuh gue suka. Kenapa? Karena semakin sulit, semakin banyak tantangannya itu semakin membuat gue itu istilahnya terpikat gitu. Okay. Nah makanya gue milihnya yang sama kayak film. Makanya gue milih kayak gini-gini nih, yang effortnya lebih gitu. Jadi kayak gue tuh punya fetish kalau misalnya ngebersihin kaki-kaki mobil gue itu sendiri tuh di sama gini-gini. Kayak bersihin jari-jari kaki. Kayak gini kayak satu-satu. Jari-jari. Gini deh, jadi kaki lo jadi ujungnya nih ya. Terus lu kasih tisu gini-gini. Aduh. Enggak juga, tergantung dong kak. Kalau misalkan kayak gini nih, walaupun gampang, tapi dia terlihat lebih cool, lebih keren. Enggak apa-apa, orang enggak perlu tahu dia gampang atau enggaknya. Oh iya, tapi kan gini ya, yang susah dibohongin memang kalau iya, cewek. Iya, tapi yang namanya orang itu pasti ngeliatnya first impression. First impression tuh dari mana, Mai? Dari pertama kita lihat. Kalau misalnya pertama kita lihat B aja, ya udah kan B aja seterusnya gitu loh. Tapi sementara ini kalau ngelihat dijalanin dulu, begitu dijalanin keren, ini nih, nyaman, enak. Nah ini dia nih, gua kasih tau sama Shinjuku ini. Gua kasih tau sama lo ya, ini pelek ya, nih ya, diem pelek, aja ya. Ini pelek nih, diem aja udah ganteng, gimana muter? Gimana ribet atau enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting orang ngeliat dulu, wes begitu ngeliat ya kan, urusan lain ngebersihin. Kadang gue yang ngebersihin, kadang kang cuci. Apa gunanya cuci 20 ribuan? Iya kan? Ngapain gue juga yang repot? Jadi sebenarnya sih kagak repot-repot juga. Orang yang bersihin bukan gue juga kalau gue boleh. Apalagi lebih enak lagi nih kalau yang bersihin mantan. Tegak. Aduh, gosokin ya. Ini pelek mobil gue nih. Kayak dia kan bersihin debu-debu yang udah ada. Nah, ya udah, jadi kalau menurut gue velg ini tuh cocok tuh dipakai mobil untuk kayak mobil SUV seperti Xpander yang lagi nge-hits banget tuh ya, dengan harga yang murah. Tapi lu udah dapat mobil yang gede gitu kan. Okay. Nah, kalau gue HSR Shinjuku ini juga lebih keren lagi kalau misalnya pakai Grand Livina yang baru. Pokoknya dua-duanya pasti punya plus minus lah. Ya. Yeah. Pokoknya HSR dan pakai Grand. Oh, nah, untuk HSR Shinjuku ini dia bacot ya. Diam sah. Nah, untuk HSR Shinjuku ini dia all new Livina. Biasa orang condet kalau ngomong suka. Ah, ini orang condet. Pantas lu punya gimana dong. Japaron lo kalau jatuh. Betulis. Ini asumbu tuh punya diri buat dipakai bapak-bapak soal asumbu. Nah, pokoknya apapun pilihan kalian, velgnya pokoknya harus dari HSR Wheel. Kita tuh ada giveaway-giveaway loh. Kalau misalnya kalian pengen lihat, kalian bisa langsung aja ke sosial medianya HSR Wheels ya, yang ada di bawah sini. Yeay, bawah sini. Jadi, maupun kalian mau mobil atau udah kak, urusan elu kalau gue masih mau ngomong. Apapun velgnya, mau yang ini, mau yang itu, yang berakar ya kan. Pokoknya paling bagus dari HSR Wheel. Lah ya bener lah. Jadi gini, HSR Wheel itu bukan hanya memberikan velg-velg yang beragam. Jadi kayak misalnya lo enggak suka yang ini, ada yang suka ini ada yang ini. Macam-macam. Ibaratnya tuh banyak ikan di laut, ya kan banyak velg di HSR. Betul. Benar. Ya, lo tinggal milih-milih aja yang sesuka hati lo, yang suka itu cocok-cocokan mau yang mana. Benar, selera lo yang kayak gimana? Selera lo yang kayak gimana? Tapi ada juga nih, kemarin tuh gua sempat beli velg HSR Wheels dan yang gua suka ternyata enggak cocok gitu. Oh, gitu. Jadi mau enggak mau itu bukan jodoh gue. Gitu. Nah, jadi emang kalau belum jodoh biasanya iya, susah. Emang susah banget gitu. Masuk ke hati apalagi. Iya, aduh. Jangankan masuk ke kaliper. Jangankan masuk ke kaliper, ke hati susah. Iya. Pokoknya abis ini sebentar kak, gue akan ada bagi-bagi velg tapi tiap minggu nih selama bulan Ramadan. Aduh, keren juga ini giveaway dari HSR Wheel. Lumayan kan, lo bulan puasa bisa mudik pakai velg baru. Gak puasa, gak minum air, jilatin aja velgnya. Ini kan kalau misalnya lu lagi mudik nih kan, lu lagi mudik nih sama keluarga lo kan, ke
kampung, misalnya lu anak kota, terus misalnya rumah lu tuh di daerah-daerah gitu kan, gitu. Ya kagak kecondet juga sih, gitu kan. Ya, ya Banten dikit lah, Banten gitu kan. Kan. Banten dikit kan, gitu kan. Terus orang ngeliat sih, wah, juga kalian harus tahu nih, ada yang unik. Jadi nggak gampang-gampang juga sih. Ya sebenarnya, jadi gini. Untuk sesuatu memberikan orang yang disayang itu membutuhkan effort, betul? Betul. Nah jadi ini Vele adalah sesuatu hal yang bisa lo berikan kepada orang-orang terdekat lo, gitu. Yang nggak harus sayang, yang di PHP-in juga nggak apa-apa. Atau yang lo PDKT-in, bisa jadi kan? Kayak, gue lagi ngedeketin cewek nih, mobilnya butut banget ya, kayak gue harus ikutan ini. Lo kasih pita aja di tuh ASR 4 biji. Cewek begitu juga pokok-pokok. Entah terserah abis itu mau dijual kayak mau dia pakai itu urusan lain. Kalau mau dijual ya bilang kita, ya, kita bantuin. Kalau mau dijual berarti ya putus aja. Gitu. Kayak gue nggak mau nih ada barang-barang lagi di mobil gue kayak kan. Biasa atau kalau nggak boleh minta lagi nggak? Lo tau nggak sih yang viral banget di sosial media gitu? Jadi kayak orang lagi pacaran ya. Terus begitu udah putus dia kayak minta balikin semua duitnya gitu. Iya ya gitu. Bisa ada kayak gitu kan? Banyak emang sekarang. Ya kalau misalnya lo mau balikin juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kalian mau velg yang keren-keren dari HSR, nanti akan kita kasih velg yang kira-kira cocok buat mobil kalian. Nah, kalian tulis komen di bawah ini. Nah, salah satu komen yang paling keren. Menyentuh hati. Enggak keren dong. Menyentuh hati. Kenapa? Karena ini diberikan untuk orang yang menurut mereka tuh worth it. Bener kan? Bener. Nah, jadi kalian tulis semenarik mungkin, seunyuk-unyuk mungkin, seperes-peres mungkin di bawah sini. Nanti kita dari tim akan memilih salah satu komennya yang paling oke. Dan mendapatkan feel dari HSRW. Kayaknya aku mau ikutan komen aja nih. Buat ngasih ke siapa? Ke kantor. Gini deh, gue juga mau ikut komen deh. Buat kasih ke? Enggak, gue mau lempar ke mantan gue. Hancurin semuanya! Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang HSR, bisa langsung follow sosial media HSR. Oke? Bye!